Halo bro and welcome back to Fans Enjoy Team again. Dan kembali lagi dengan gue Irfan Herudin. Dan kali ini guys, kita kembali di segmen tiru sensitivitas pro player PUBG Mobile. Sekitar 2 harian yang lalu, Bang Super Nayar ini menginfokan sensi updatean terbarunya, yaitu sensi sebenarnya dia nggak terlalu fix bakal itu sensinya, tapi dia bakal mungkin bisa jadi ganti-ganti juga ke depannya. So kali ini kita akan nyobain sensinya Bang Super Nayar yang baru gitu. So kita akan lihat langsung sensinya di sini, di free looknya kayak gini ya. Kemudian di kameranya 55 dan 55, ini menurut gua kameranya licin kalau di HP gua ya. So yaitu kameranya ini aslinya. Kemudian di ADS-nya 50 itu juga licin cok. Di HP gua ini licin, tapi mungkin di HP iPhone itu beda ya. Jadi setiap device juga beda. So di gironya, nah di gironya ini nih, gironya 300 lah ya. Ini gironya katanya giro gede guys. Jadi sensi Bang Super Nayar nih, Bang Rian ya, itu ada 2 tipe, ada giro kecil, ada giro gede. Nah kalau giro gede ini kayak gini 300. Nah kalau giro kecil mungkin di redotnya dikecilin atau di TPP noscope-nya juga dikecilin gitu, berapa 200 berapa gitu ya. Ininya juga redotnya. Nah dia juga sensinya itu ini ya, bergantungan, tergantung layout gitu. Jadi dia ada 3 layout yang dia pakai untuk sekarang. Jadi ada layout biasa yang dia pakai, kemudian ada layout order dan layout giro kecil gitu. Jadi ada 3 layout. Nah untuk layout biasa kayak gini 300 ini 300. Jadi layout biasa dia pakai sensinya, sensi gede, giro gede ya. Tapi kadang-kadang katanya redotnya juga dikebawahin sampai 250 gitu, sampai 195 gitu ya. Itu kata dia. Ya, kelebihannya ya 195 ini emang benar-benar tepat sasaran, tapi kalau mau nge-aim itu agak susah ya. So jadi sesuai selera aja ya. Jadi kalian tinggal ganti-ganti aja di mana yang kurang dan di mana yang lebih gitu. So jadi kalau dia pakai layout order nih ya, dia itu di TPP noscope-nya 290 gitu, antara segitulah ya. Jadi gonta-ganti nggak pasti gitu Bang Super Nayar nih. Sensinya tuh gonta-ganti ya. Ya itu kata dia itu. So ininya di redotnya pun ganti sekitar 275. Kalau pakai sensi order gitu ya, layout order gitu. Nah kalau layout giro kecil itu mungkin ya lebih kecil dari tadi, dari ini gitu. Wah ini susah gitu ya. Itu gironya, jadi sensinya itu berubah-berubah ya, jadi nggak pasti gitu. Jadi mungkin untuk video yang kemarin itu kayak gini, kayak gitu ya. Mungkin 2 hari atau seminggu ke depan ya mungkin ganti lagi gitu ya. Emang Bang Super Nayar gitu ya. Jadi dia tuh nggak terlalu puas ya, nggak gampang puas gitu. Jadi pengen nyoba yang lain juga gitu. So ininya sensi sensi Super Nayar. Jadi kalau kalian mau niru ya di ininya 300 nih. Kalau kalian mau niru ya tinggal ini aja. Nah kalau ini defaultnya ya, defaultnya kayak gini. Ini sensi giro gede. Jadi kamera sama ADS-nya sama gitu. Ya gitu ya. Jadi sensinya kayak gitu. So kita bakal testing nih, testing di kameranya nih. Wah ini kameranya. Ya gue geser nih. Ini di HP gue agak kasar sih. Ini agak kasar guys. So ini menurut gue agak kasar di HP gue ya. Agak kasar ini ya. Kemudian ADS-nya. Apalagi ADS nih.
Ini kasar sih menurut gua. Kasar ya. Di HP gua, tapi di HP Bang Supernair ya mungkin beda lagi, cow. Ini mah di HP gua, cow. Kemudian di Giro ya, Giro 300 tahu lah kayak gimana. Gua udah bisa gitu kan, udah terbiasa juga. So kita langsung aja testing redotnya. Redot yang 300 nih. 300 ya. Ya, kayak gitulah. Kemudian kita ganti ke 250. 250 nih. Oke. Dia pakai ADS juga. Tapi ADS-nya ini kecil ya. Jadi berpengaruhnya mungkin dikit gitu. Kecil banget. Gua narik juga agak susah. Jadi mungkin ini digabung ya antara Giro sama ADS. So itu 250 dan 195 ya. Nah ini. Ini. Lurus, cuman ya ngegerakin gininya susah gitu. Kecil banget. Itulah. So itu ininya apanya? Redotnya kita bakal testing kali 2 lah. Kali 2. Ya, kali 2 mah enggak usah di jelasin secara ini secara jelas ya, emang udah kayak gini gitu ya. Jadi jarang dipakai juga skok kali 2 itu. Kalau kali 3 nih. Kali 3 juga bagus, cuy. Kali tiganya udah nggak usah di ini ya, nggak usah dibahas lagi karena udah enak. Oke, mantap. Woi, biar kayak Bang Supernair gitu ya. Wih anjay, itu kali tiganya. So kita lanjut di kali empatnya. Oke, ini dia. Oh, kali empatnya ini agak kasar menurut gua. Gitu. Jadi kali empatnya mungkin ini bagus untuk DP ya. Emang Bang Supernaya ini belakangan ini sering pakai DP ya. So good, mantap. Ini buat M4 agak berat sih, agak berat. Jadi menurut gua kalau mau pakai M4 tinggal di Taikin mungkin 150 lah gitu guys. So kali 6 nya kali mana ngambil itu. Oh ya, yeah. So kali 6 nya ini kalau kita gerakin main sniper kayaknya lumayan juga enak, terus gearnya juga ya, yeah. So kita spray coba. Ya, bagus. Rata-rata sensi kali 3 sama kali 6 tuh enak ya. Jadi jarang ada yang didebatin. Kebanyakan itu di redot itu, di redot yang berbeda-beda gitu ya, macem-macem gitu ya. Itu kali 6 kita tes kali 8 ya. Kita pakai sniper. So oke, ini kali 8 ya. Oh, enak sih. Ngegerakinya enak ya kameranya. Terus di bukan ADS. Di gearnya pun enak. Noh. Jadi enggak terlalu ini ya. Enggak terlalu kasar sama enggak terlalu ini juga sih. Enggak terlalu licin juga, jadi enak buat sniper. Jadi oke aja. Jadi itu sensinya Bang Supernair ya. Kalau gua mau niru mungkin yang diganti itu di kameranya ya. Jelas di TPP-nya. Itu ganti 120 atau 100 berapa gitu. Kalau gua mau niru gitu ya di kameranya, kemudian di ADS-nya juga. Ya, kita ganti. Ya 120-an. Kemudian di kali 4-nya udah diganti ya 150 dan kali 3-nya
ini udah bagus sih udah. Mungkin yang diganti cuma itu doang ya. Gitu. Nah, kalau gua mau main sniper mungkin diganti juga yang kali 6 ini. Kalau gua mau main DMR ini diganti ke 100 berapa ya? 100. Nah, 100 mungkin ya. Iya, di 100. Ya gitu. Jadi kalau mau diganti-ganti lagi ya silahkan gitu. Disesuaikan, Cok. Jadi gak usah memaksakan gitu. Kalau gak enak ya tinggal di-adjust aja gitu ya. So itu sensinya Bang Super Nayer. Jadi langsung aja ke gameplaynya. Let's go. Tabrak ya. Nah, mobilnya mamas. Sabar. Ini parah itu.